rumah ya? Rumah. Pada tanggal 26 anggota Direktorat Narkoba Polda Kaltim telah melakukan penggerebekan di rumah salah seorang tersangka, di mana ketiga orang tersangka ini sedang melakukan menggunakan narkotika sabu. Kemudian kita amankan ke kantor Mapolda, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pendalaman. Status dari ketiga yang diamankan itu pekerjaannya? Dua orang swasta, satu orang aparatur sipil negara. Di mana kandung itu, Pak ya? Ya, tiga orang ini kakak beradik. ASN mana apa itu, Pak? Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau masuk itu di tiga kali.